Diketahui di sini 6 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ditanyakan hasil operasi dari bilangan tersebut. Nah, di sini konsep dari bilangan berpangkat adalah sama saja perkalian berulang. Jadi, kalau misalkan saya punya di sini A kuadrat berarti sama dengan perkalian berulang bilangan A sebanyak 2 kali. Nah, ini konsep yang bisa kita gunakan. Gitu ya. Kalau misalkan di sini 6 kuadrat berarti sama dengan 6 kali 6, hasilnya adalah 36. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4, hasilnya adalah 16. Hasil dari 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 36 ditambah 16 sama dengan 52. Ada ya, jawabannya adalah yang A. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jadi gitu ya, hasil operasi penjumlahan bilangan kuadrat di sini adalah bilangan kuadratnya 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah 52. Gitu ya. Jawabannya apa tadi? Jawabannya adalah yang A.